Kita mau bersiap untuk menurunkan Meri ya. Ini gerobaknya kita putar dulu. Pintunya kita balik di utara sana atau di ujung sana, karena sawah yang telah dipotong padinya berada di sebelah utara sana ya, ujung sana. Jadi untuk pintunya kita balik biar berada di utara. Seprei kulon ado. Langsung teko ae lah. Lurus. Goyang kanan. Kita buka pintu gerobak, kita turunkan perlahan. Berapa jam warek ring ini ya, share tentang angon bebek. Oh ini Meri yang terjun baru, merinya yang 350 ekor, yang bebek 250 ekor menyusul nanti ya. Ini di sawah Bengkarok Watu Nganjat. Demikian sedikit share ini, semoga menghibur. Salam sukses, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.